Diketahui pada hari Sabtu, 18 September di tahun 2021, terdapat hal unik dari Amanda Sesa, di mana diketahui pada hari Sabtu, 18 September di tahun 2021, pada pagi hingga siang hari, diketahui Amanda Sesa diundang di acara Miss Glow Beauty, dan tentu saja ini menjadi salah satu endorse bagi Amanda Sesa, dan di sini Amanda Sesa menjadi bintang tamu. Lalu diketahui juga pada malam hari, Amanda Sesa mereview produk ataupun hasil endorse yang didapat oleh Amanda Sesa, dan di sini Amanda Sesa mereview sebuah makanan. Dan ada hal unik yang terjadi setelah ini, di mana pada malam hari, yaitu pada hari Sabtu 18 September di tahun 2021, diketahui Amanda Sesa memilih untuk menghabiskan waktu weekendnya bersama keluarganya, dan di sini diketahui Amanda Sesa bersama keluarga besarnya sedang melakukan karaoke bersama di rumah dari Amanda Sesa, dan di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa Amanda Sesa sedang asik bernyanyi bersama keluarganya, dan di sini merupakan salah satu alasan kenapa Amanda Sesa bisa pede tampil di depan kamera ataupun ketika Amanda Sesa sedang melakukan syuting di sebuah acara televisi. Tentu saja hal ini merupakan kabar baik bagi fans dari Amanda Sesa. Kenapa? Karena kita semua mengetahui bahwa Amanda Sesa merupakan seorang yang sedikit pemalu. Tapi kalau Amanda Sesa setiap hari ataupun setiap hari Sabtu dan Minggu melakukan latihan ataupun bernyanyi bersama keluarganya di sebuah karaoke yang ada di rumahnya, dengan kata lain, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dari Amanda Sesa, dan itu merupakan kabar baik. Dan siapa sangka di masa yang akan datang, itu akan membuahkan hasil yang manis. Jadi mari kita sama-sama doakan yang terbaik bagi Amanda Sesa, bagi karir dari Amanda Sesa. Dan berikut adalah beberapa cuplikan kegiatan Amanda Sesa pada hari Sabtu 18 September di tahun 2021, dan berikut cuplikannya. Bukan kamu tapi dia. Oh my god. Say sapi dari Nasya. Tuh. Wow. Ini adalah rasa raja rempah, bukan bebek, guys. Bebek itu ada. Kamu rasa yang mana? Yeah.